Perwakilan Cabang Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Probolinggo melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan Senin 18 Oktober 2021. Mereka menuntut tahapan pilkades segera dimulai dan meminta kepastian pilkades yang direncanakan digelar bulan Februari 2022. Dari pantauan Tada Today TV, Abdesi bersama ribuan massa lainnya datang ke kantor Bupati sekitar pukul 10 pagi. Massa datang dengan mengendarai sepeda motor, ada juga yang menggunakan truk bak terbuka. Mereka datang dari arah timur dan arah barat jalur Pantura. Kala itu sempat ada ketegangan antara pihak kepolisian dan peserta aksi. Para pendemo yang mengendarai motor sempat menolak saat diarahkan agar motornya diparkir lebih dulu di sekitar alun-alun kota Kraksaan. Mereka justru memarkir motornya diparkir di tengah jalan hingga mengundang kemacetan. Namun setelah ada penjelasan dari pihak kepolisian, massa mulai satu persatu memarkirkan motornya. Merespon aksi tersebut, beberapa perwakilan Abdesi kemudian dipersilahkan masuk kantor Pemkab untuk berdiskusi. Pihak Pemkab dalam pertemuan itu sudah membuat surat pernyataan terkait jadwal dan tahapan dimulainya pilkada serentak di 251 desa mendatang. Ketua DPC Abdesi Kabupaten Probolinggo Hasanuddin mengatakan, demonstrasi ini dilakukan sebagai buntut dari tidak adanya kepastian jadwal pelaksanaan Pilkades 2022. Padahal sebelumnya pihak Abdesi berulang kali sudah melakukan audiensi dengan pihak eksekutif. Namun sampai kini tidak juga ada kepastian. Selain audiensi, pihaknya juga sudah mengirim surat sekitar seminggu yang lalu dan tidak ada balasan. Karena itu Abdesi melakukan aksi dan pihak Pemkab baru memberikan jawabannya dengan mengeluarkan jadwal pelaksanaan pilkades serentak pada Februari 2022. Hasanuddin menyebut penetapan ini reaksioner. Penetapan tadi itu adalah direspon baik oleh eksekutif. Akhirnya pihaknya dengan melalui surat pernyataan yang berkops Pemda dan ditandatangani oleh asisten dan BMD menyatakan bahwa tanggal 17 Februari akan pelaksanaan pilkades. Tahapannya dimulai pada tanggal 28 Oktober 2021. Dan kebetulan pada tanggal 28 Oktober itu adalah merupakan kado ulang tahun saya. Abdesi, Pak, kenapa kok tadi sempat demo? Tidak ada komunikasi atau seperti apa atau bagaimana kok sampai? Jadi kita demo itu sudah melalui beberapa tahapan. Awalnya kita sudah menyampaikan melalui audiensi beberapa kali. Terus yang kedua, Senin kemarin kita kirim surat, cuman tidak dibalas-balas. Akhirnya kita izin untuk unjuk rasa hari Kamis. Mereka mulai menetap. Jadi sebenarnya penetapan ini adalah reaksioner, bukan murni pure dari mereka, bukan reaksioner atas aksi ini. Alasannya apa sih dari Pemkab sendiri sebelumnya? Alasannya menunda-nunda itu karena memang masih belum ada petunjuk jelas dari gubernur dan juga kementerian untuk menandatangani perbu berkaitan dengan. Sementara asisten administrasi pemerintahan dan Kesra Pemkab Probolinggo, Heri Sulistianto mengatakan, kalau pihaknya sudah bersepakat akan menggelar pilkades pada tanggal 17 Februari 2022. Adapun tahapan pilkades sudah akan dimulai pada tanggal 28 Oktober 2021. Namun menurut Heri, hal itu masih memerlukan izin dari Kemendagri. Dengan begitu ia berjanji akan mengawal pilkades ini hingga bergulir pada 17 Februari sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Hari pilkades hari Kamis tanggal 17 Februari. Ketika ditarik 140 sesuai dengan tahapan, insya Allah akan ketemu mulai pendaftaran Cakades itu tanggal 28 Oktober, insya Allah seperti itu. Itu sudah pasti, Pak? Insya Allah. Pasti dan tidaknya manusia bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Ketika nanti pemerintah pusat Kemendagri mengeluarkan larangan, ya kita nggak bisa berbuat apa. Pak Heri, ini kan dari kabupaten komitmen akan ngawal 17 Februari. Ini kan sempat gagal beberapa kali, ini apa Pak Heri? Kendalanya. Ya, kemarin yang setahu saya, semenjak sertifikasi nangani ini, jadi habis 4 bulan, awal memang kita sudah menemukan 27 Desember. Tapi perlu diketahui ternyata 27 Desember ini gencar-gencarnya PAM Nataru.
dan ini dari pihak kepolisian menyampaikan kalau Pamnataru ketika kita butuh bantuan BKO personil yang biasanya minta tetangga-tetangga kabupaten Polres Sebera itu tidak akan bisa dipenuhi karena mereka juga sama-sama mengamankan daerahnya masing-masing. Jadi latar belakangnya hanya itu aja. Jadi Bapak yang terkenal menandatangani adresi itu juga Pak? Yang artinya tadi saya menandatangani surat pernyataan bahwa pelaksanaan pilkades insya Allah akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022. Mohon doanya semuanya. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.